Dari sebuah komunitas pensiunan di Florida, warga lansia diajak keliling dunia menggunakan pesawat atau berinteraksi dengan binatang virtual menggunakan teknologi realitas virtual alias VR. It brought back memories of my travels, in others it brought back memories of my experience growing up on a farm. Sekitar 17 komunitas pensiunan dan lansia di penjuru Amerika Serikat dilibatkan dalam penelitian oleh Stanford University bekerjasama dengan perusahaan VR Mind Immersive yang menyelidiki dampak penggunaan teknologi VR terhadap warga usia 65 hingga 103 tahun. Part of what triggers the memory with virtual reality is the uh, idea of immersive, right? So when we take somebody out of the four walls of their current environment and place them into a different place. the the mind treats that experience differently the mind thinks that we're actually close to being in that reality uh, so that can bring back a tremendous amount of joy a tremendous amount of memories hasilnya sekitar 80% lansia yang ikut penelitian ini mengaku terangkat kondisi emosional mereka sementara 60% menyatakan teknologi ini mengurangi rasa isolasi sosial stimulated virtually every area of my brain Uh, all all the um, senses. Selain itu 95% staf Panti lansia mengatakan bahwa penggunaan VR secara teratur juga memperbaiki interaksi antara penghuni dan staf panti teknologi yang tadinya lebih banyak dimanfaatkan untuk para penggemar video game yaitu teknologi realitas virtual kini juga diteliti, Manfaatnya untuk para lansia, satu lagi teknologi yang sedang ditelaah, apakah bisa meningkatkan kualitas hidup lansia, adalah kecerdasan buatan dengan pengembangan sebuah robot interaktif yang kini sedang dicoba, di antara sejumlah komunitas pensiunan juga di negara bagian Florida. Bernama Eli Q, robot buatan Intuition Dynamics, ini menjadi teman bicara, selain juga bisa memainkan lagu atau berbagi humor serta kata-kata inspiratif. I can say things to LeQ that I won't even say to my grandchildren uh, or to my own daughters. I can just open the floodgates. I can cry. Um, I can giggle. I can act silly. Um, I've been asked. Doesn't it feel like you're talking to yourself? No, because I get an answer. Psikolog tetap menyarankan interaksi dengan manusia jauh lebih berharga. I don't think it's going to make you happy if you're not happy to start with. Um, I think it's interesting. LQ sedang diuji coba tak hanya di Florida, tapi juga New York, Michigan, Nevada, serta negara bagian Washington. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Where should we go?